Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tini Masak. Kali ini kita akan membuat terong crispy. Sajian ini bisa kita makan untuk camilan atau untuk lauk. Bahan yang kita perlukan adalah terong dan tepung bumbu. Kita mulai dengan memotong-motong terong yang sudah dicuci. Selanjutnya kita potong bentuk bunga. Gunakan sumpit atau benda lainnya supaya saat mengiris terong tidak terputus. Selanjutnya, rendam terong dalam air untuk menghilangkan getahnya. Rendam selama setengah jam. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sepat pada terong. Kemudian, siapkan air dan tepung bumbu. Buat larutan tepung bumbu. Kira-kira kekentalannya seperti ini. Lalu, lumuri terong dengan larutan tepung bumbu. Lalu, balur dengan tepung kering. Pastikan semua bagiannya terlumuri tepung. Lalu, goreng dalam minyak panas dan pastikan semua bagian tenggelam. Goreng hingga kering dan berwarna kuning keemasan. Lalu angkat dan sajikan. Terong crispy bisa kita santap bersama saus cabai atau saus yang lain sesuai selera. Bagaimana, mudah kan? Selamat mencoba. Sekian dari Dini Masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.